Selamat pagi adek Be, adek Franz, adek Omi, adek Bri, selamat pagi. Bertemu lagi bersama dengan Cimoldi di pagi hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita mulai nyanyi-nyanyi, Cimoldi mau nanya dong, ada yang tahu gak hari ini tuh hari apa ya? Ada yang spesial loh adik-adik hari ini. Ada yang tahu nggak? Hari ini tuh hari apa ya? Ada tahu nggak? Nah, hari ini tuh hari Valentine. Harinya kasih sayang. Adik-adik, pas bangun udah cium mama papanya belum? Bilang, aku sayang mama papa. Udah belum adik-adik? Kalau belum, nanti sesudah impah, peluk mama papanya, peluk oma opanya, peluk kakak atau adiknya, bilang aku sayang kalian. Itu sebagai tanda adik-adik sayang pada mereka. Dilakuin ya adik-adik. Nah, kalau kayak gitu, tandanya kita akan mulai impah. Dan saatnya Cimoldi mengundang adik-adik untuk kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Lagu yang pertama yaitu K A Kita nyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakan Cimoldi yang semangat. Oke. Kita nyanyi sama-sama adik-adik. Jangan lupa tangannya bentuk huruf K dulu. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sekali lagi. K A S I H. K A S I H. Kasih kasih kasih. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah adik-adik, jangan pada duduk dulu. Lagu selanjutnya, lagu kedua. Oke adik-adik. Nah adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi lagu K-A-S-I-H. Karena hari ini hari kasih sayang, jadi lagu selanjutnya Yesus sayang semua. Bisa kan ya adik-adik? Kita nyanyi sama-sama. Yesus sayang semua. 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 Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku juga kamu, sayang semua. Sekali lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang aku juga kamu, sayang semua. Nah, adik-adik, sekarang kita jangan duduk dulu, tetap berdiri. Kita akan nyanyi lagu selanjutnya. Nah, adik-adik, lagu selanjutnya ialah Duduk Senang, Berjalan Senang. Kita nyanyi sama-sama ya, adik Isel,
adik Fredo, adik Willy. Kita nyanyi sama-sama ya. Ikutin gerakan Cimori. Duduk senang, berjalan senang, dimana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, dimana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan berdoa pembukaan. Untuk itu, adik Isel, adik Clausen, adik Clarin, lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama. Adik-adik, ikutin Cimoldi ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mulai ibadah. Tuhan Yesus berkati dari awal hingga akhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, lagu selanjutnya adalah Yesus sayang padaku. Adik-adik, kita nyanyi sama-sama. Adik Fredo, adik Elgi, kita nyanyi ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Om, teman-teman, Ben mau nyanyi. Baik, saya mau berbuat baik, baik.
sekarang adik-adik boleh duduk. Kita akan mulai mendengarkan cerita hari ini dari Cisanti. Adik-adik duduk yang manis ya. Ya, selamat pagi adik-adik. Mengawali cerita kita pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa agar Tuhan Yesus memampukan kita untuk dapat mengerti apa yang diajarkan. Oke, kita nyanyi satu lipat tangan dan sebagainya. 2, 3. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dan dua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik, cerita kita terambil dari Alkitab. Sebelumnya kita nyanyi sama-sama lagu Alkitab, Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Kita siap mendengar cerita. Makasih ya. Samuel, Samuel, sudah jangan berbicara lagi, nanti capek. Iya, Samuel, tenang. Aku mau menyatakan ini. Aku menyayangi kakak-kakak semua. Iya, iya, kami Samuel sangat menyayangimu. Kami mengasihimu. Iya. I love you, Samuel. I love you. Iya, iya. Aku juga mencintaimu setinggi langit dan seluas bumi. Samuel. Kamu tidak apa-apa, Samuel? Iya, aku tidak apa-apa. Semoga dana operasinya cepat terkumpul dan Samuel dapat dioperasi. Apa? Sumbangannya terhenti? Oh, kalau begitu bagaimana biaya operasi anak-anak? Ya, makanya saya sangat khawatir. Kalau tidak dioperasi tepat waktu, anak-anak dalam bahaya. Bagaimana ini? Ya, tetapi untungnya sebuah organisasi memberikan ide yang sangat bagus. Oh, apa itu? Yaitu Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Pusat Pembangkit Tenaga Cinta? Ya, kalau kita menanam benih yang memiliki unsur unik dan berbunga, akan menghasilkan energi 5 kali lebih besar daripada pembangkit listrik tenaga angin. Kita memberi energi tersebut di tempat yang diperlukan. Dan dengan biaya itu, kita dapat mengumpulkan dana operasi untuk teman-teman. Oh, wah, menurutku itu ide yang bagus sekali. Tetapi untuk mengerjakan hal ini, kita memerlukan bantuan dari teman-teman. Oh, jangan mencemaskan hal itu. Saya akan membereskannya. Saudari Dream, terima kasih. Sungguh terima kasih banyak. Ah, tidak apa-apa. Anak-anak kami mempunyai sifat kasih, jadi mereka akan melakukannya dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali. Kakak Dream! Hah? Belum datang kali? Apa ini? Apa ya ini? Sepertinya ini vas, tetapi ada nama tertulis di sini. Samuel, Yechan, Zion, Sarong.
nama-nama yang tertulis ini kan nama anak-anak yang sedang menunggu bantuan operasi. Iya kan? Betul kan? Iya, benar, benar. Halo. Kakak, apa kabar? Charles mana? Katanya dia akan melakukan perintah ibunya dulu. Oh, begitu. Kalau begitu kalian dengarkan aku baik-baik ya dan tolong beritahu Charles. Iya. Semua vas yang ada di sini adalah vas yang membuat energi. Jadi namanya Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Pusat Pembangkit Tenaga Cinta. Iya, membuat energi sambil merasakan cinta kalian. Cinta kita? Mm-mm. Tanaman harus disiram setiap hari. Katakan pada tanaman, aku mencintaimu 5 kali sehari sepenuh hati. Mencabut rumput liar, harus kena sinar matahari. Lalu ditaruh di dalam pada malam hari. Nah, setelah kalian lakukan hal tersebut setiap hari selama sebulan, maka bunga akan mekar. Jadi bunganya bisa dijual, hasilnya untuk biaya teman-teman yang namanya tertulis di situ sebagai dana operasi. Wah, kalau kita memelihara vas ini, adik-adik kita akan mendapat dana operasi dengan baik ya. Baik, aku akan mengambil vas Samuel yang paling aku cintai dan paling aku kasihi dan aku sayangi. Aku mau mengambil vas Yechan. Aku sarang. Oh, bagus-bagus. Kalau begitu tersisa satu vas. Charles sangat menyayangi Zion, jadi dia akan memeliharanya dengan baik. Baik. Kakak minta tolong ya. Iya. Ya, ini vas Zion. Kakak akan memeliharanya dengan baik agar kamu bisa segera dioperasi. Kakak sayang. Cantik, aku memberi air kepada sarang ya. Aku menyayangimu sarang. Samuel, paling aku kasihi, paling aku sayangi, paling aku cinta. Yechan, Yechan, semoga kamu dapat sinar matahari yang cukup. Zion, Zion, hari sudah malam, kita masuk ke dalamnya. Aku senang. Aku mengantuk. Kemarin aku lupa memasukkan vasnya ke dalam rumah karena pulang larut malam setelah bermain sepak bola. Oh my god. Sudah berapa kali ya? Sudah 3 kali. Aduh, ngantuk. Susah juga mengatakan aku menyayangimu 5 kali sehari. Siapa tahu dia bisa mengenali suara aku. Iya. Pasti dia tahu kalau ini suara aku. Pasti dia tahu. Samuel, aku kasihi, aku cintai, dan paling aku sayangi. Aduh, kan sudah dikasih tahu, letakkan pot bunga di dekat jendela supaya kena sinar matahari, bukan di jendela. Akhirnya pot bunga hancur tertiup angin. Bagaimana ini? Aku menyayangimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu, aku mengasihimu. Wah, 1 bulan sudah berlalu. Oh, aku ingin segera melihat tanaman anak-anak. Aku penasaran. Tidak ada orang. Aku tidak mau ada yang tahu kalau aku memecahkan vas bunga. Aku sudah mengatakan aku mencintaimu. Tetapi mengapa tidak berbunga? Kamu tuh dong. Kamu mungci. Kakak,
ini bunganya. Oh no, bukan seperti itu, bukan seperti itu. Wait, kalau hanya aku yang tidak membawa vasnya, aku nanti malu. Jadi aku membawa vas yang dirawat oleh ibuku. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh, mengapa aku jadi berdegup-degup ya? Masih lama ya? Cepatlah datang. Kakak, kalian? Ngomong-ngomong, ini bunga apa? Ini kan bunga. Apa benar bunga ini berasal dari bibit yang aku berikan? Iya, benar. Kakak, iya Nuri. Wah. Kak, sekarang dapat dioperasi ya? Iya. Kakak, maafkan aku, Kak. Aku juga, Kak. Aku selalu menyiraminya, mengatakan aku menyayangimu. Tetapi akhir-akhir ini, aku kebanyakan PR dan bermain dengan teman-teman sampai malam. Bunganya jadi layu. Aku juga, Kak. Padahal sudah kurawat. Kalau begitu katakan saja dengan jujur. Bunga apa ini? Mungci itu doh, cinta itu tidak bisa hanya di mulut saja. Coba bayangkan Yesus. Kalian tahu kan, Yesus telah wafat karena Yesus sangat mengasihi kita. Apa kalian tidak mengasihi Yechan dan Samuel? Kak, boleh kami lakukan lagi? Boleh ya. Kami akan lakukan dengan lebih baik. Bukan hanya dengan mulut saja, tetapi aku akan memperlihatkan cinta kasihku kepada Samuel. Aku juga, Kak. Aku ingin memperlihatkan cinta kasihku kepada Yechan. Boleh, boleh. Kalian masih punya waktu 20 hari untuk merawat bunga. Jadi selama masih ada waktu, kalian rawat dengan baik dan memberi cinta pada Yechan dan Samuel. Iya, Kak. Kak, ini aku ada hadiah karena aku sangat berterima kasih kepada kakak. Aku minta maaf, Samuel. Kakak, kenapa kakak yang minta maaf? Kak, berkat kakak, aku menjadi sehat begini sekarang. Aku juga ingin menjadi seseorang yang dapat memberikan cinta kasih seperti kakak. K-A-S-I-H. Iya. Adik-adik, hari ini kita mendengarkan cerita sehubungan dengan kasih. Kalau cerita tadi yang kita dengar, kita lihat, kita bisa mengartikan kata-kata kasih itu dari cerita tadi. Pertama, menyayangi. Tadi mereka sayang pada teman mereka yang sakit. Mengampuni, tadi kakaknya mengampuni dan memberi kesempatan buat salah dua anak yang dia ngebohong kayaknya ya. Terus yang berikutnya adalah berkata-kata yang sopan, mengasihi juga, berkata yang benar, berbuat baik ya. Oke, adik-adik. Cerita pada hari ini diambil dari salah satu kutipan di Alkitab dari 1 Yohanes. Kita ambil inti ceritanya. Bapak Yohanes yang adalah murid Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia menceritakan tentang kebaikan dan kasih sayang yang Tuhan Yesus berikan tidak cuma ke orang-orang tertentu, tapi kepada semua orang. Beberapa tahun kemudian, sesudah Bapak Yohanes agak tua, dia mendengar bahwa di tempat di mana dia mengajarkan dulu tentang Allah yang mengasihi itu, sekarang orang-orang di sana sudah sombong. Mereka sudah merasa mereka hebat. Mereka sudah merasa bahwa diri mereka orang yang paling taat pada Tuhan. Makanya Bapak Yohanes menulis surat buat orang-orang di tempat itu. Dia ingatkan kembali. Dia ingatkan kita juga yang hari ini dengar cerita. Ingatkan Cisanti, ke mama papa,
adik-adik semua, enci engku, ya, kita diingatkan bahwa pastikan kita, ya, mengasihi semua orang sesama kita. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Oh, ntar dulu, yang dikasihi emang siapa, Ci? Apa yang dikasihi hanya mama dan papa dan enci aja? Oh, enggak adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi dan mengasihi anak-anak juga. Adik-adik seperti adik-adik yang ikut IHMP hari ini. Terus, nah pastikan kita yang sudah dikasihi Tuhan Yesus, kita mengasihi sesama. Sesama itu siapa aja, ayo. Nih, papa, mama, kakak, adik, oma, opa, apakah hanya mereka? Enggak juga. Di rumah ada siapa lagi? Mbak, Ci. Iya, mbak. Suster, suster yang jaga adik baby di rumah. Iya, suster juga. Siapa lagi? Supir. Oh, iya, bapak supir yang mungkin jemput adik-adik pas mau ke sekolah ya. Terus, Enci dan Engku. Benar. Ibu dan bapak guru. Iya, kita harus sayang ke semuanya. Gimana cara sayangnya? Mungkin bisa dengan berkata-kata yang sopan, ya, menghargai mereka dengan berkata-kata yang sopan. Jadi kalau mau minta tolong, nggak boleh, mbak, ambil ini, gitu, enggak. Tapi mbak, minta tolong dong mbak, ambilin sepatuku, tempatnya soalnya tinggi, gitu. Oke, berkata-kata yang sopan sama mama, papa juga begitu, ya, sama kakak atau sama encinya juga begitu. Oke, karena apa adik-adik? Kita sudah diingatkan untuk mengasihi sesama kita. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Itu saja cerita Cisanti. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, di minggu pagi ini aktivitas adik-adik yaitu kita akan membuat kartu ucapan. Ya, adapun bahannya ada lem, ada karton asturo, ya, juga ada mata-mata, ya. Nah, adik-adik, cara buatnya seperti ini. Kita ambil lemnya, lalu kita lem. Ini Enci udah lem sedikit. Lem semuanya ya adik-adik. Tadi Enci udah lem sedikit. Nah, terus kita tempelkan di sini. Nah, ya. Nah, terus kita bisa tempelkan juga mulutnya. Ntar adik-adik yang lebih rata ya. Tempel ya, kita kasih lem baru tempel. Terus ini matanya juga kita kasih lem ya. Nah, adik-adik nanti ya bisa tulis, atau yang belum bisa tulis minta bantu mama papa tulisannya kasihilah sesama ya. Nah, seperti ini adik-adik ucapannya, kartunya ya. Jadi ini kartunya bisa dilipat seperti ini ya. Ya, kalau nanti Enci kasih juga ada tali ya adik-adik. Nah, seperti ini adik-adik. Nanti untuk Batita dikasih contohnya. Oke adik-adik, untuk Batita aktivitasnya yaitu foto bersama orang yang dikasihi, bisa papa mama atau oma opa atau juga adik kakak.
Nah, kalau sudah berfoto, fotonya dapat dikirimkan ke WA PATK. Nah, ini contohnya, adik-adik bisa lihat di layar. Oke, adik-adik. Ya, untuk balita, aktivitasnya dapat diambil di Posatpam GPIB Nasaret seperti biasa. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita di pagi hari ini, yuk kita sama-sama menyanyi memuji Tuhan Allah adalah kasih Kidung Ceria 176. Kita nyanyi bersama-sama ya. Siapa tidak bersimpi, ia tidak mengenal apalah sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah ya, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan menyertai kami pada hari ini untuk dapat mendengar cerita. Terima kasih Tuhan Yesus mengingatkan kami agar kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Ingatkan kami selalu Tuhan dimanapun kami berada, agar kami dapat mengasihi sesama kami dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan syukur kita. Uangnya sudah dipersiapkan. Yuk kita memberi persembahan syukur bagi Tuhan. Kidung Ceria 355, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Yesus pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan syukur kita. Semuanya bangkit berdiri. Ya, yuk kita berdiri. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Adik-adik, pengumuman di pagi ini mewakili Enci dan Engku yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah mengikuti
mengikuti IMPA online di minggu pagi ini. Terima kasih untuk mama papa yang setia temani anak. Terima kasih untuk pengisi pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kakak Nona dan Kakak Berry, terima kasih sudah mengiringi kami dengan musiknya di pagi ini. Ci, undang adik-adik untuk tetap aktif dalam ber-IHMPA dan mengerjakan aktivitas IHMPA. Dinantikan kembali ya adik-adik untuk kehadirannya di minggu depan di dalam IHMPA. Himbauan kepada para orang tua untuk menyiapkan anak-anak dalam mengikuti IHMPA. Kalau bisa, adik-adik sudah sarapan dan juga berpakaian rapi. Kemudian, persembahan kategori Batita Balita akan dibagikan celengan untuk persembahan. Dan celengan akan disetorkan 3 bulan sekali. April 2021. Dan celengan akan dibagikan bersama pengambilan aktivitas IHMPA pada tanggal 14 Februari 2021. Sekian adik-adik pengumumannya. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyi lagu Cinta Akan Yesus. Yuk. Cinta akan Yesus telah berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan menurut perintahnya. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita juga harus baik hati dan menurut perintahnya. Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.